Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan dalam keadaan selamat tanpa halangan suatu apapun. Oleh karena itu, mari kita syukuri bersama dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa selawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita ikuti sunnahnya dan kita rindukan syafaatul uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang kabar gembira yang datang dari Rasulullah. Kali ini ingin kami sampaikan sebuah solawat yang sudah sedikit banyak orang mengetahui, namun tidak banyak yang mengetahui bagaimana pahalanya jika membaca satu kali. Solawat ini bernama Solawat As-Sa'adah atau Solawat Kebahagiaan. Disebut di dalam Solawat As-Sa'adah ini, di dalam kitab Afdolus Solawat ala Sayyidi Sadat, bahwa Solawat As-Sa'adah ini jika dibaca satu kali nilainya sama dengan 600 ribu solawat. Salah satu manfaatnya adalah jika kita membaca satu kali maka insya Allah akan hilang rasa gelisah kita. Untuk itu akan kami sampaikan yang pertama kali karena ini baru kami rilis pertama kali. Ini akan kami sampaikan dalam bentuk syair lagu. Yang punya demikian, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad adadama fi ilmillahi sholatan da'imatam bidawami mulkilahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillahi sholatan ta'imatam bidawami mulkilahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adatama bi ilmillahi sholatan ta'imatam bidawami mulkilahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi sholatan ta'imatam bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi sholatan
daimatam bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adatama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adatama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adatama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adatama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adatama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Demikian sholawat as'adah yang baru kami sampaikan. Adapun artinya adalah, ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Sayyidina Muhammad menurut hitungan apa-apa yang ada dalam pengetahuan Allah. Sholawat yang berkesinambungan dengan berkesinambungannya kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu arti dari sholawat as-sa'adah yang berguna, bermanfaat bagi orang untuk menghilangkan rasa gelisahnya. Dan orang yang membaca 1000 kali pada malam Jumat maka akan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan atau kekhilafan, itu tentu kami yang melakukan karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu, tempatnya salah serta lupa, dan barangkali ada benarnya. Itu semua hanya minta Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.